ngambek salah satu musuh ya. Waduh. Ini galak Mas Nur ya. Ngambek garam. Coba dimainin Mas Nur. Diganggu-gangguin mulutnya. Karena kalau diganggu-gangguin makin galak kalau cutter ini, Bos. Oh. Nah, ini coba di kalau melihat dari deskripsikan kemulusannya ya, Bosku ya. Ya. Nah, dari kukunya kuku aman semua. Kalau mau kaki aman ya. Aman gini ya, Bosku ya. Oke, mantap ya cengkeraman elang ya. Mulus ya. Mulus badannya gimana? Gemuk enggak? Gemuk sekali. Wih, mantap ya. Mantap pokoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas. Pagi juga Bosku, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Mas Nur Cahaya Gemilang Bosku ya. Ya, alhamdulillah nih baik nih kabar saya nih. Dan semoga teman-teman di rumah juga kabarnya baik semua ya. Ya, semoga sehat, sehat selalu. Bosku ya. Amin. Nah Mas Nur, ya. Ini bagi penonton baru atau yang belum tahu nama kiosnya apa nih Mas Nur? Mas Nur Cahaya Gemilang. Kios Mas Nur Cahaya Gemilang ya, spesialis kacer bahan prospek ya. Oke, untuk alamatnya ada di deskripsi ya nanti ya. Dan nomor teleponnya juga di deskripsi. Kemudian untuk kirim-kirim bisa gak nih Mas Nur? Bisa. Bisa ya? Iya. Yang penting kalau untuk luar Pulau Jawa gak bisa kirim ya Bos ya. Oke, berarti satu Pulau Jawa bisa kirim-kirim ya? Satu Pulau Jawa bisa. Yang penting ongkos kirimnya ditanggung pembeli. Oke. Yang penting cocok ongkirnya. Siap. Dan sama-sama percaya. Sama-sama percaya ya? Oke, kemudian dari tukar tambah nih, bisa nggak Mas Nur? Tambah bisa, yang penting asal cocok nambahnya dan yang penting bahannya bahan mulus. Bahannya sehat. Burungnya mulus maksudnya ya? Burungnya mulus, sehat. Mulus dan sehat, oke terima kasih banyak nih infonya ya. Nah Mas Nur, ya? Kita langsung review aja ya burung kacer yang ready nih. Siap. Sebelumnya ini kacer stok dari hari apa nih? Dari hari Sabtu Bosku ya. Stok dari hari Sabtu. Sekali ini masih banyak juga yang udah pada ngepur malah. Udah pada ngepur ya? Burung baru 3 hari sudah ngepur di sini Bosku. Sudah ngepur di sini ya. Pur halus. Oke, kita langsung dari yang throttle dulu ya. Ya. Kita langsung lihat aja nih penampakannya ya. Ini pilihan semua nih dari Mas Nurnya nih. Kondisi pur halus Mas Nur ya? Nah, pur halus semua Mas. Purnya pur halus ya. Laki ceweknya sudah terjamin. Hah? Jantan betinya udah terjamin. Oh berarti ini jantan semua? Jantan semua, bahan pilihan. Ini throttle jantan semua ya. Stoknya melimpah ya Mas Nur ya? Ya melimpah, banyak, full. Oke, berarti ini tinggal lanjut terusin aja, terusin perawatan aja ya? Nah, tinggal terusin perawatan aja. Kondisinya udah stabil semua. Stabil semua ya? Nah, kalau boleh tahu Mas Nur, ini pur yang digunakan pur apa nih Mas Nur? Untuk hari ini tak kasih ini pur leopard yang halus. Pur leopard yang halus ya. Oke, ini yang halus ya. Iya. Pur leopard murah. Oke, itu dicampur. Oh ya, sebelum dipurin itu pemberian pakannya seperti apa tuh? Pur halus sama kroto aja cukup. Pur halus dengan kroto dicampur ya. Sebelumnya beli di sini bisa konsultasi langsung. Oke, berarti bonus konsultasi setelah transaksi di sini ya. Siap. Siap. Oke, mantap ya kalau di sini. Enaknya gitu pemirsa. Jadi enggak lepas gitu aja habis beli ya. Jadi bisa lanjut layanan puas. Konsultasi ya mengenai dunia kacer nih. Untuk stok ini terbangnya kacer trotolan lagi musiman. Oke, hari ini lagi bulan-bulan ini ya? Iya, bulan ini sampai bulan 11 musim trotolan. Bulan-bulan ini sampai bulan 11 masih lagi musim trotolan ya? Oke. Kalau yang betina nggak ada Mas Nur ya? Kosong. Memang sengaja tidak ngambil. Oh, memang tidak ambil ya? Iya. Oke. Kosong. Nah Mas Nur, kalau ada yang nanya nih, di sini kan ada dua jenis Mas Nur ya? Iya. Ada yang throttle dan dewasa nih. Iya. Kalau yang
Trotol ini kelebihannya apa sih dari segi Mas Nur sendiri ini? Kalau untuk trotolan itu lebih gampang rawatannya dan lebih gampang tidak agresif. Tidak agresif ya. Daya adaptasinya lebih baik ya. Lebih gampang. Lebih gampang nih. Kalau untuk dewasa ada juga ini. Dewasa ada juga ya. Harganya 400.000. Oke, kita lihat langsung nih dari dekat ya yang dewasa nih. Mantap bodinya bosku. Nah ini ada yang kacer dewasanya ya. Di atas full ya Mas Nur ya? Full juga, ini trotolan juga ada full stop di atas. Tapi kita unboxing boleh ya? Boleh, ntar satu persatu tadi unboxing salah satu ya. Dari trotol sama yang dewasa. Nah ini yang trotol juga ada nih di atas nih. Ya ini trotolan. Bodinya bodi puso semua bos. Bodinya bodi puso ya, ya semuanya ya. Ini yang trotol nih, harga 400.000 sama ya? 400.000, pukul rata ini bos. Pukul rata. Yang dewasa ini juga ada. Di sini juga ada yang dewasa ya? Sudah makan pur semua juga, pur halus. Untuk yang dewasa sendiri sudah pur total semua ya? Sudah pur total semua nih. Waduh, berarti enak banget ya? Tinggal lanjut perawatan aja nih, harga dapat 400.000 ya? Iya. Harga 400.000, dapat yang pur total. Sama dapat yang sortiran ketat ya? Iya. Kalau untuk bahan sultan ini untuk hari ini lagi kosong ya bosku ya? Gimana untuk yang bahan sultan? Kalau untuk yang bahan sultan untuk hari ini lagi kosong bosku. Kemarin tinggal sedikit langsung habis hari Minggu. Yang sultan ya? Iya yang sultan. Memangnya apa tuh kelebihannya? Kalau yang dewasa standar dengan yang sultan? Kalau untuk kelebihan itu rahasia bosku ya. Kelebihan rahasia kalau ya. Kalau minta tanya-tanya aja bisa langsung WhatsApp. Oke. Tapi dari pengalaman pembeli ini yang sudah ada yang cerita belum? Pasti apa sih memuaskan? Hasilnya itu? Hasilnya memuaskan. Memuaskan ya untuk yang sultan ya. Kalau yang dari standar sendiri udah ada hasilnya juga belum tuh? Udah ada banyak. Banyak juga ya. Artinya sama-sama memuaskan. Sama-sama memuaskan ya. Nomor satu hidup dulu. Yang penting hidup dulu. Iya, dan di sini enaknya yang untuk hari ini stoknya sudah pur total ya. Kalau untuk yang tanya bahan kacer langsung ngepur, kalau intinya kalau burung baru datang selama 2 hari di sini belum ngepur. Kalau lewat 3 hari pasti ngepurnya. Pasti ngepur di sini ya. Karena memang ada tekniknya sendiri ya. Iya, karena kalau burung baru itu pasti burung perlu istirahat dulu ya bos. Betul. Kadang ada yang nanya-nanya suka bingung, bisa langsung kontak aja. Langsung WhatsApp aja ya. Iya. Oke, berarti Mas Nur ini alhamdulillahnya nggak pelit ilmu ya. Iya. Yang penting transaksi dulu ya. Yang penting transaksi dulu. Kalau tanya-tanya yang apa itu ya? Kelebihan-kelebihan bisa langsung WhatsApp. WhatsApp aja ya. Ini yang di trotolan juga ada yang di depan bos. Mana? Sudah pakai mirip semua juga. Ini yang trotol nih. Ya. Sini juga ada ya. Oke, banyak ya. Stoknya full. Stoknya full nih. Ya. Sudah ngepur juga, udah pada ngeriwik. Sudah pada ngeriwik? Iya. Waduh. Baru dulu ayam, ayam kan mas. Wah, di sini banyak juga ya. Bebas pilih pokoknya Mas Nur ya. Bebas pilih. Sesuai selera nih. Mantap ya. Kita unboxing salah satu. Boleh Mas Nur kita unboxing ya. Oke Mas Nur. Jadi bagi para kicau mania yang belum tahu lokasi kios Mas Nur ya, patokannya itu dari pintu masuk parkiran mobil yang di ujung kita ini nih. Coba kita zoom dulu ya. Nah, dari situ nanti silakan lurus terus ya. Lurus terus mentok. Nanti ketemu tangga, dari tangga langsung naik aja ya ke lantai 1. Tidak jauh dari tangga adalah kios Mas Nur. Ini adalah kiosnya ya. Jadi aksesnya sangat mudah. Bos, kasih bos, monggo bos. Hari ini kita akan unboxing ya.
Burung kacer apa nih mas? Kacer daput. Kacer daput ya. Kita lihat dari jarak dekat. Ini Mas Nur kalau ada yang nanya nih di komentar nih. Ini asalnya mana nih? Asalnya asli Kalimantan bos. Lokal ya? Kalimantan lokal punya. Pokoknya lokal ya. Oke. Kita langsung lihat aja nih penampakannya ya. Mantap ya bodinya gede nih. Ini calon juara ya Mas Nur ya? Pokoknya udah pilihan terbaik. Pilihan terbaik nih. Nah kalau Mas Nur sendiri nih, ini kacer yang dijual di sini sortiran Mas Nur sendiri ya? Iya sortiran saya sendiri. Sortiran Mas Nur sendiri sesuai pengalaman berapa tahun main kacer nih? Udah kurang lebih 6 tahun. 6 tahun lebih ya? Oke. Coba mana yang mau di unboxing Mas Nur? Unboxing salah satu. Iya. Ini rotol ya? Rotol punya juga. Rotolan mantap mukanya bos. Palanya, mukanya, paruhnya oke bos ya. Waduh, ini serem Mas Nur ya? Iya. Pala oke, muka oke, paruh oke juga ya. Pokoknya sebelum beli kita bisa langsung unboxing. Lihat dari kaki-kakinya bosku ya, dan kaki aman ya. Intinya dari kuku bosku ya. Inti dari kuku ya. Dari kuku. Oke, perutnya bagusnya nih. Oh, perutnya sangat bagus sekali. Wah, gemuk ya. Pol gemuknya ya bosku. Sayapnya? Sayapnya oke. Ini udah mulai ganti bulu sulam satu. Oh, ganti bulu udah mulai ya. Ketahuan hitam. Iya. Pokoknya jos di sini ya, habis beli bisa konsultasi ya. Bisa langsung. Oke. Jadi lihat dari kotorannya ketahuan bosku. Coba dilihat kotorannya makan mana. Makan pur enggaknya ketahuan. Dia makan pur leopard kuning. Leopard kuning ya? Iya, leopard kuning. Oke, mantap ya. Masih basah. Masih basah. Masih basah. Mau nyobain boleh. Mau nyobain boleh. Wah, tuh itu buat obat koreng itu. Nah, harga berapa tuh tadi Mas Nur? 400.000 aja. 400.000 aja ya, yang trotol, ya. Yang dewasa? Sama, pukul rata. Sama ya, 400.000. Mantap. Hari ini pokoknya intinya nggak ada sultan, itu pukul rata. Pukul rata ya? Iya. Mantap. Oke, kita lanjutkan yang dewasa ya, bosku ya. Boleh Mas Nur, kita tunggu-tunggu nih dari tadi nih yang dewasa nih. Oke pemirsa, untuk berikutnya ya. Berikutnya kita akan unboxing burung kacer dewasanya nih. Nah, sebelum kita review, Mas Nur, ada channel YouTube nggak nih? Ada. Channel YouTube-nya Nur Cahaya Gemilang. Channel YouTube-nya atas nama Nur Cahaya Gemilang ya. Nah, ini nih lambangnya ya. Channel YouTube Nur Cahaya Gemilang itu berisi info apa aja tuh? Pokoknya spesialis kacer bahan pilihan bosku ya. Isinya tentang stok ya, stok terbaru di sini ya. Iya, pokoknya nah, kalau mau ngikutin pasti stok-stok terbaru langsung. Langsung ya, melalui channel itu ya. Iya. Nanti link channel YouTube-nya kita taruh di deskripsi nih. Oke, biar gampang ya. Nah, ini penampakannya nih. Ini penampakannya yang bahan sultan apa? Bahan standar. Kacer bahan standar ya. Standarnya di sini mah udah kayak prospek di tempat lain ya, iya, maksudnya. Pokoknya tinggal mapannya aja. Iya. Atau udah makan pur juga ya bosku ya. Kotorannya ini ya. Agak kuning sekali, bagus. Kuning ya, kuning-kuning. Kuning-kuning kunyit. Kuning-kuning coklat. Kuning-kuning coklat. Waduh. Mantap-mantap bodinya bosku. Jadi bagi pemirsa sekalian ya. Pemirsa sekalian bagi yang enggak ngerti kacer tapi pengen melihara kacer, disarankan ke kios ini nih ya. Karena memang sudah sortiran masuk ya. Iya. Kalau mau nanya-nanya yang udah ngepur ya bosku ya. Pokoknya lewat 2 hari di sini sudah ngepur. Kalau burung baru di sini belum ngepur ya bosku ya. Belum ngepur. Ya. Oke. Dan kalau mau nanya yang bagus, kalau datang duluan tetap pasti yang dapat yang bagus. Dapat yang bagus ya. Kalau lewat 3 hari atau 4 hari itu bahan sisa yang terutama dan pilihan.
Oke, berarti ya, kalau yang mau yang paling bagus datangnya duluan ya. Duluan. Karena Mas Tur nggak nyemunyiin barang ya. Iya, kecuali sudah apa itu? sudah kontak dulu. Nah, Mas Nur, sebelum ini nih untuk harganya nih, yang dewasa ini harga yang ngepur sama yang belum harga sama nggak? Harganya sama, Mas. Sama aja ya. Kalau pokoknya intinya berapa tuh? Ini bahan baru atau mau lama sudah makan pur 400.000. 400.000 ya. Terkecuali pilihan utama saya. Siap. Siap. Mantap ya. Oke, dilanjut. Oke, siap. Sebelum kalian lanjut menonton, jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, and share ya. Serta jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan info menarik berikutnya. Ayo dilanjut nih, udah gak sabar nih. Oke, siap. Gak sabar nih kita unboxing nih. Soalnya kalau pegangan kacer Mas Nur itu beda sama yang lain nih. Mantep pegangannya nih. Tuh, lihat tuh. Mantap tuh. Salah satu betul ya. Waduh. Ini galak Mas Nur ya. Muka garong. Coba dimainin Mas Nur. Diganggu-gangguin mulutnya. Karena kalau diganggu-gangguin makin galak kalau kacer ini, Bos. Oh. Nah, coba di kalau mau lihat dari deskripsikan kemulusannya ya, Bos ya. Ya. Nah, dari kukunya. Kuku aman. Kuku aman semua. Kalau mau kaki lihat kaki aman ya. Aman gini ya, Bos ya. Oke, mantap ya cengkeraman elang ya. Mulus ya. Mulus badannya gimana? Gemuk enggak? Gemuk sekali. Wih, mantap ya. Mantap pokoknya. Mata gimana mata? Matanya bagus. Mata bagus ya, sekali. Bersih semua. Bersih semua ya. Lis. Lis putihnya tebal sekali, Bos. Lis putih tebal sekali ya. Bersih. Bersih ya. Ya. Mantap ya. Murai betina paruh telah. Ini ada burung murai batu betina ya? Iya. Ini Medan ya? Medan. Medan betina paruh celah. Paruh celah. Waduh, paruh celah nih. Bisa buat indukan. Bisa buat indukan jos ya? Iya. Sudah siap, Bosku ya. Ini ekor berapa nih, Mas Bro? Ekor. Ekor iya. Kurang lebih 14, Bosku. Ekornya 14 cm. Ekor melengkung. Ekor melengkung. Ya. Waduh, ekor melengkung nih. Ini udah siap produksi juga ya. Ya. Siap penjodohan ya. Harganya 1,5. Harga 1.500.000 nih. Waduh, mantap ini ya. Purnya apa nih Mas Nur? Purnya top song, Bos. Purnya top song nih pemirsa. Cuma satu ekor ini? Ya. Satu ekor aja ya. Cuma satu ekor. Siapa duluan dia dapat. Oke, siapa cepat dia dapat. Oke, Mas Nur ada pesan gak nih untuk Kicau Mania? Oke, terima kasih Bosku. Semoga sehat selalu dan amin. Dapat sukses. Amin. Dan jangan lupa juga mampir ke channel saya Nur Cahaya Gemilang ya, Bos ya. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Mantap. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan di-share. Oke, Bosku? Siap. Oke. Terima kasih ya. Oke. Oke, teman-teman. Itu saja liputan hari ini. Bagi yang berminat, bisa datang langsung atau kontak langsung ke nomor tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.